Tapi saya tak suka orang panggil saya orang miskin. Sebab saya bukan orang miskin. Saya sangat miskin. Tapi keluarga saya miskin bukan disebabkan keluarga saya malas. Bapak saya walaupun kick. Sabah. Saya orang pedalaman Sabah. Kampung saya di pedalaman kaya dengan keindahan flora dan fauna, kaya dengan keindahan pulau dan pantai, kaya dengan orang-orang miskin. Kampung saya 70% penduduk dia miskin, 30% pura-pura kaya. Yang pura-pura kaya inilah yang ada casing remote estro. Untuk pengetahuan Kak Ira, dekat kampung saya, kalau ada orang yang ada casing remote estro itu, rumah dia dah ada satu Bentley dah. Kirim salam dengan Dato' Isi. Dan saya heran, penduduk di kampung saya 70% miskin, tapi 100% pemimpin dia kaya. Dan setiap tahun pemimpin dia akan cakap ramai orang yang keluar daripada kemiskinan, tapi dia tak pernah kira berapa ramai yang masuk. Dan saya tak faham, pemimpin ni dibagi rumah, dibagi kereta, dibagi driver. Tapi orang miskin macam saya dibagi apa? Dibagi tahu yang pemimpin dapat semua. Tapi saya tak suka orang panggil saya orang miskin. Sebab saya bukan orang miskin. Saya sangat miskin. Tapi keluarga saya miskin bukan disebabkan keluarga saya malas. Bapak saya, walaupun dia tak kerja, tapi kalau dia nak duit, dia rajin berniaga. Dia jual peti ais kat rumah. Dan Alhamdulillah sekarang dia dah jual rumah dah. Dan disebabkan kemiskinan, dulu saya lahir pun guna khidmat bidan kampung. Tapi saya sangat bersyukur. Sebab saya fikir kalau bidan kampung tak ada, mungkin mak saya masih mengandungkan saya sampai sekarang. Tapi walaupun keluarga saya miskin, saya masih diberi makan yang secukupnya. Pagi saya makan ayam, tengah hari saya makan kari, malam saya makan tom yum, semua Maggi. Dan miskin ni buat saya jadi lebih bijak. Dulu waktu sekolah rendah, saya pernah cipta mesin rumput menggunakan tenaga suria. Saya buat satu mesin rumput, saya panggil member saya suria, tolak mesin. Mesin rumput, tenaga suria. Bijak. Dan disebabkan kemiskinan, saya jadi lebih pemurah. Saya kalau bawa motor, ada pengemis datang, saya tak bagi duit. Saya bagi motor terus. Biar dia yang sambung bayar motor. Dan kalau saya tengok ada gelandangan tidur tepi jalan, saya jadi murah hati. Saya ikut tidur kat sebelah. Sebab bapak saya dah jual rumah tadi. Dan walaupun saya miskin, saya ada harga diri maruah yang tinggi. Saya malu menganggur di kampung. Jadi saya datang KL, menganggur di KL. Terima kasih, saya Mas Abang.